inilah beda TKW yang memilih terkenal dengan cara glamor dan memilih terkenal dengan cara kesederhanaan dan kecerdasannya. Keduanya adalah pilihan dari masing-masing. Simak video sampai tuntas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch videonya ya. Untuk TikTok jangan main ban aja, karena gue di sini tidak ada niat ujaran kebencian atau apapun. Gue cuma mau nanya sama TKW Hongkong ini ya, mbaknya ya. Sebelumnya kenalin dulu, gue pengangguran sejati yang kerjaannya cuma ngerokok dan ngopi, duduk manis di rumah nonton TV ya. Oke. Gue mau nanya, TKW itu tenaga kerja wanita kan ya? Babu bukan sih yang kerjaannya ngosrekin kamar mandi orang gitu? Ini pertanyaan bener loh, karena gue gak tahu ya TKW itu kerjaannya apa. Gue beneran gue nanya ya. Khususnya untuk mbaknya yang dari Hong Kong. Ini mbaknya ini keren banget, VT-VT-nya selalu lewat di beranda gue. Apapun itu pasti lewat di beranda gue, viral banget. Tapi di kebanyakan di VT-VT-nya tuh TKW Hong Kong senggol dong, TKW Hong Kong senggol dong, TKW Hong Kong senggol dong. Apanya yang mau disenggol? Apa yang harus disenggol gitu? Kalau soal senggol penampilan, gue rasa nih ya, gue rasa semua TKW bisa berpenampilan kayak lu, bahkan lebih daripada lu. Gue ngeliat di tahun 2023 ini, ngeliat alis lu aja masih kayak jalan Cipali, kaku. Ya, menurut lu trendy banget gitu ya mungkin. Keren banget gitu ya, tapi gue ngeliatnya kaku banget gitu loh. Kerenan sama mbak yang dari TKW Taiwan. Apa adanya, cantik, keren. Ya, kalian itu kan bekerja di sana ya, di luar negeri, di negara orang ya. Tunjukkan ke tetangga kalian ya bahwa saya bisa, saya harus keluar negeri itu, saya mencari uang. Tunjukkan hasil kalian ya, orang akan melihat, orang akan bangga dari hasil lu, bukan dari penampilan lu ya. Mereka semua bisa berpenampilan apa aja asalkan mereka mau ya. Mereka cantik-cantik itu, mbaknya yang dari Taiwan keren loh, cantik, cara pikirnya bagus, pinter, keren mbak. I love you mbak, TKW Taiwan. Keren mbak, I love you mbak, TKW Taiwan. Itulah pilihan dalam berpenampilan teman-teman TKW yang bekerja di luar negeri. Keduanya mempunyai persepsi dan resiko sendiri-sendiri. Penilaiannya ya semua terserah Anda.